Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selama ini mungkin kebanyakan orang berpendapat bahwa seseorang yang telah meninggal dunia, dia akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal mayat tersebut juga ternyata menjerit ketika sedang dimandikan. Diceritakan Aisyah, ketika ia tengah menunggu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah, ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut Nabi. "Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai ummul mukminin," begitu ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya baginda akan meninggal dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya." Maka Aisyah menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sadar terkena tetesan air mata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai ummul mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. "Tahukah anda kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayat?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayat dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakang serta menangisinya," ucap Nabi. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayat dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat mungkar dan nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengar jawaban istrinya ini. Nabi lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayat adalah ketika datang tukang memandikan mayat. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayat, melepaskan pakaian kemudian memandikan. Saat itu ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah aku mohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa, dari sakitnya pencabutan nyawa malaikat maut," begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meriwayatkan bahwa mayat tidak boleh dimandikan menggunakan air panas dan air dingin, sebab jasad seseorang seperti terbakar saat nyawanya dicabut malaikat maut. Bahkan ketika memandikan, ruh berkata kepada tukang memandikan jenazah, "Jangan memegang jenazah terlalu kuat sebab masih terluka karena keluarnya nyawa." Saudara muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat saya berikan pada video kali ini. Semoga kita semua senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.